Halo kawan, saat ini saya berada di Pantai Kedungu. Itu di belakang kita ada tulisan Pantai Kedungunya. Jadi seperti ini, jadi kita sekarang jalan-jalan di Pantai Kedungu. Ayo kita lihat ada apa aja di sini. Ayo, kita jalan-jalan. Ciao! Pegang mas. Oke kawan, sekarang saya ada berada di Pantai Kedungu dan ini pedagang-pedagang di Pantai Kedungu. Jadi harganya murah. Tadi saya beli bakso seharga 10.000 dan aqua 5.000. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan di sini. Di sini juga ada yang berjualan kedai cinta. Kedai cinta. Nah, segitu harganya. Ini juga ada. Ini ada boba, ada lumpiang juga, dan ada klepon. Oke, kita jalan-jalan ke pantai. Ini dia signatur Pantai Kedungu. Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu di sini di Pantai Kedungu. Mana ya? Nah, itu ada sebuah bar. Dan di sana Pantai Cinta. Sebelumnya saya ada buat video dari Pantai Kedungu ke Pantai Cinta, jadi jalannya ke sana. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin tahu jalannya seperti apa, bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, kita akan jalan-jalan di sekitaran sini. Kita lihat di sana ada papan putih. Robotan. Itu kostumnya kawan. Jadi itu orangnya yang memakai kostum. Nah, di sini ini kita bisa duduk-duduk di sini. Di tempat ini. Jadi kayu-kayu ini biasa ditaruh buat kita biar bisa duduk-duduk di sini. Ini jadi saya duduk di atas kayu-kayu ini, jadi pemandangan seperti ini, mataharinya sana silau sekali. Nah, di depan itu ada sebuah pura. Saya namanya Pura Segar. Jadi kita lihat nanti biasanya sih ada namanya di depan. Jadi ukir-ukirannya ini ciri khas di Bali. Jadi ciri khas pura di Bali seperti ini.
ada Jadi di sini ada kapal nelayan juga. Jadi mereka mengubur badannya buat jadi dikubur. Ini ada sungai di sini kan, ada bebek-bebekan juga, perahu bebek-bebek. Jadi sungai ini mengalir ke pantai. Jadi mereka mengubur badannya biar merasa hangat. Jadi mungkin ada rematik atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, ini aliran sungainya kan. Dan di sana itu, yang di sana itu merupakan krematorium kalau tidak salah kan. Kemasukan pasir. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di sekeliling Pantai Kedungu. Jadi hati-hati di sini, kawan. Itu ada yang mancing. Dan di sana ada guguk yang berendam. Jadi hati-hati berjalan di sekitaran sini, di pinggir-pinggir ini. Karena jalur sungai. Jadi rawan longsor, nanti nyemplung ke sini. Nah kawan, itu di sana itu Pantai Cinta.
Anginnya cukup kencang di sini, kawan. Nah, inilah penampakan dari Pantai Kedungu. Pasirnya hitam dengan ombak yang lumayan besar. Cocok buat surfing juga di sini. Dan kebanyakan juga di sini warga-warga sini juga mancing. Tuh, terlihat ada yang mancing. Dan di sana juga ada warung-warung. Oke. Pasirnya warna hitam, kawan. Jadi sangat apa namanya? Berkilau di sini. Terkena matahari. Cantik sekali. Nah, sana ada air terjun. Nah, kalau kawan-kawan mau ke Pantai Cinta, bisa lewati dari parkiran Pantai Kedungu atau bisa melewati di setelah tebing itu ada tangga. Jadi kawan-kawan bisa lewat sana dan bisa menikmati sunset dari sana. Di sana juga ada sebuah bar-bar itu bisa makan seperti kentang, burger dan soft drink juga ada. Ada bintang juga, bir. Jadi kawan-kawan bisa menikmati sunset dengan bersantai di sana. Oke, kita sudahi dulu jalan-jalan di Pantai Kedungu. Jadi seperti inilah di Pantai Kedungu, kawan. Jadi buat kawan-kawan yang datang ke Bali, Pantai Kedungu juga cocok buat kawan-kawan singgahi. Tempatnya juga cukup bagus karena berdekatan juga dengan Pantai Cinta yang cukup terkenal di sini. Dan sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.